Warga di Kelurahan Trompo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dibuat geger dengan penemuan seekor ular jenis piton di kebun belakang rumah warga pada Senin siang. Pasalnya, ular piton raksasa ini terlihat warga sedang melintasi jalanan menuju ke sebuah lapangan seusai hujan lebat. Warga yang mengetahui hal ini lantas beramai-ramai menangkap ular piton. Setelah diukur, ular jenis piton kembang ini memiliki panjang 2,5 meter dan berjenis kelamin betina. Diduga ular berkeliaran untuk memangsa ternak milik warga. Tim Liputan Trans 7.